Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, mati Allah sekalian. Saya mengambil kesempatan pada hari ini untuk memperkenalkan kepada satu buah buku yang amat menarik yang saya baca berasal daripada bahasa Arab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Rijal Ahbabhum Rasul, iaitu 66 orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak kisah sahabat-sahabat yang mungkin kita sudah biasa dengar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Tetapi ramai juga nama-nama sahabat yang mungkin kita tidak pernah dengar. Contohnya adalah Abu Salamah. Apa yang special berkaitan dengan beliau? Habab bin Arad ataupun Ukashah bin Mihsan, pahlawan yang pandai bersyair, Abdullah bin Rawaha, tetap berperang sekalipun pincang, Amru ibnul Jamuh, orang kepercayaan umat Islam, iaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah ataupun mujahid yang ahli ibadah, Abdullah bin Amr ibnul As ataupun orang terpercaya dan ahli agama, Abdullah ibn Mas'ud. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya bercadang untuk membuat rakaman ringkas, mungkin 3 minit, 4 minit, 5 minit berkaitan dengan buku ini. Dan jika tuan-tuan berminat untuk mengikuti siri ini, saya akan maklumkan, tuan-tuan sekadar tinggalkan email ataupun boleh hubungi kepada legacy@academycg.com ataupun ikut di Facebook saya. Saya akan maklumkan dari masa ke semasa tentang kisah 66 ini. Mungkin kita tak buat semua, tapi kita nak berkenalan dengan tokoh-tokoh hebat, mereka yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Taala, yang kita ingin contohi, yang kita baca dalam surah Al-Fatihah di hujungnya, surah Al-Ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Temui saya bukan dalam bentuk recording begini, tetapi dalam bentuk nota. Kita terus tengok pada satu persatu fakta yang ada dalam buku ini secara ringkas, agar kita makin cinta kepada orang-orang yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Jumpa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.